tanpa aku bantu. Mana dah anak-anak pawai na mati. Kalau kalau motor lah dia jauh jampi ya. Salah kafe pilak kaye. Pilak leh rimbo. Dia mereka ni pasti ku. Ale kio, ale kafe. Kafe mana? Kita ke tambah kita. Iran ni bete nak malu-malu gue kudungan. Aku lejar ngelan. Apa tu? Apa sebab apa kalau mana ngeru lari ngeru. Si salah tiba lu sumpah iya. Dan ini ada duel big match lagi ya teman-teman, yaitu Superstar Nagari atau Putra Goa melawan Putri Sila ya. Sila masih ada di dalamnya, belum keluar. Yang keluar sekarang yaitu Superstar Nagari atau Putra Goa. Ini dia ya, Putri Sila ya teman-teman, yang akan menjamu Putra Goa atau nama lain itu Superstar Nagari ya teman-teman. Kita lihat, jadi ini duel Big Max ya. Kali ini yang bakalan tersaji di lintasan Pantai Karsut ya teman-teman, Jeneponto. Stop. Gimana?
jadi ini sudah langsung ke area star ya. Jaraknya kayaknya di 1000 ya kalau tidak salah, kita lihat saja dulu. Nah. Jadi ini kuda-kuda sudah menuju ke garis star ya. Kita lihat di jarak berapa yang akan ditumpu ya kedua kuda ini. Kita sama-sama lihat ya teman-teman. Kayaknya ini jaraknya di jarak 900 ya teman-teman, bukan di 1000. 1000 itu di sekitar sini ya biasanya. Kalau di sini tuh dia di jarak 900 ya. Kita lihat ya siapa yang keluar sebagai juaranya ya di duel. Big Max kali ini. Ini sudah lepas. Tadi kita lihat ya duel Big Max antara Putri Sila melawan Superstar Nagari ya, atau Putra Goa. Putri Sila keluar sebagai juaranya ya di jarak 900 meter. Ternyata sebelum ini tadi sudah mulai duel lagi ya, dan yang keluar sebagai juaranya itu Putri Sila lagi ya teman-teman. Tapi tadi ada insiden, si Putra Goa terjatuh katanya jokinya. Ini dia Putri Sila teman-teman. Ini dia Putra Goa atau Superstar Nagari ya, harus menerima kekalahannya yang kedua kali ya. Ternyata tadi tidak sempat diliput ya waktu pertama lari ya, karena ini ternyata saat lepas terjadi insiden joki terjatuh katanya.